back to my channel bro semua. Baiklah, jumpa lagi bersama gua di sini John Itung. Pada kesempatan yang sungguh luar biasa dan sangat berbahagia ini, gua akan share bagaimana cara mengatasi ini adalah Samsung Galaxy V Plus. Kita mainkan sedikit, langsung ada aplikasi terhenti macam-macam. Nah, kalau di sini layanan Google Play telah terhenti. Jadi ketika kita main-mainkan sekitar semenit, muncul aplikasi telah terhenti, baru macam-macam. Ini ada Google Play, ada android.com dan sebagainya. Ini terjadi pada HP Samsung Galaxy V Plus yang saya pegang, yang lu pada lihat di sini. Nah, ini juga berlaku untuk HP-HP yang lain. Karena di sini adalah Galaxy V Plus, maka gua akan kasih tahu caranya bagaimana mengatasi Samsung V Plus ini. Kalau HP lain caranya sama, tapi langkah-langkahnya mungkin bukan langkah-langkahnya sih. Ini kan mau ku program ulang, mau gua program ulang kan. Ini kan tentunya pakai OS V. Nah, jadi kalau lu HP lu misalkan J1S ya, pakai firmware J1S, jangan pakai firmware ini, nanti HP kamu error bro. Iya. Baik, jadi kita mainkan sebentar saja, langsung layanan telah terhenti. Macam-macam, ada Google Play, android.com, bla 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 bla, seperti itu, macam-macam. Baiklah, ini kita okekan saja, kemudian kita matiin bro. Tuh, gimana? Kayaknya memang HP-nya ini memang error bro. Ya, nggak bisa. Menunya mana? Enggak ada. Ya udah, langsung eksekusi cakot baterai. Ya, tekan tombol volume, tekan tombol power, volume up, sama tombol home secara bersama. Bismillah. Oh, salah. Bukan. Saya keliru. Tombol power, tombol volume bawah, sama tombol sampai tergetar, sampai ada suara ada getar-getar, langsung dilepasin ya. Seperti itu. Oh, enggak getar. Di beberapa HP yang lain ada getar seperti itu. Tekan tombol volume up untuk melanjutkan. Nah, seperti ini ya. Bisa kita lihat saudara-saudaraku yang baik, hatinya. Iya. Nah, posisi download mode. Download mode. Ya, oke, kita ke PC, kita pilih. Nah, di sini gua sudah menyertakan firmware-nya. Ini adalah firmware Samsung Galaxy V Plus. Apabila Anda HP Anda yang mengalami hal demikian namun beda merek, Anda cari sendiri firmware-nya ya. Kita di sini, ini firmware Samsung V Plus-nya. Lo bisa download di deskripsi di bawah. Silahkan, monggo, gratis. Terus tiga bahan yang kita gunain, pertama Odin Samsung USB driver, kemudian firmware. Odin gunanya untuk nge-flash, Samsung USB driver supaya HP lu terdeteksi di komputer seperti itu. Kalau nggak ada Samsung USB drivernya, HP lu nggak akan bisa terdeteksi bro. Terus lu bisa download semua bahannya di deskripsi bro, gua sudah sertakan di bawah ini. Aduh, sampai lupa bro, jangan lupa subscribe channel gue ini ya, supaya gue lebih semangat dalam membuat video ini, lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lain, supaya banyak orang yang terbantu bro, termasuk lu ya yang sedang menyaksikan ini ya. Jadi dengan Anda subscribe berarti Anda mendukung kami. Kami perlu dukungan. Silahkan Anda subscribe supaya kami lebih kreatif, lebih baik lagi dalam membuat konten-konten yang mungkin bermanfaat bagi orang banyak bro. Dukung kami dengan cara subscribe channel kami ini bro. Baiklah, kita langsung ke Odin mode. Odin ya. Kita masukkan. Bila Anda belum ada, silahkan download di deskripsi di bawah ya. Nah,
di sini kita ke firmware-nya lagi, karena gua sudah install Samsung USB driver-nya, jadi gua nggak perlu lagi. Nah ini ya satu file ya. Nah, jadi kita ke Odin. Ke AP, kemudian kita ke mencari firmware yang barusan ya. Wah, di sini sudah standby Samsung Galaxy Tab Plus 2. Pada kasus yang sama dulu, gua juga pernah menemukan kasus seperti ini. Gua flash tetap. Kalau di flash tetap itu berarti kita pastikan dulu firmware-nya sudah cocok kah sama versinya. Kalau belum cocok, ganti versi lagi. Kalau kita pastikan sudah cocok, kita flash tetap begitu, berarti itu ciri-ciri MMC. Kalau MMC yang kena, biar di flash sampai 100 kali nggak bakalan terus. Solusinya ya ganti MMC isinya ya. Nah sudah seperti ini, kita colokin HP kita, laptop, menggunakan kabel USB. Tapi sebelumnya Anda install dulu satu USB drivernya. Kalau Samsung USB drivernya sudah terinstall dengan benar, di sini bakalan terdeteksi ini lagi loading sedang menginstall seperti itu. Nah kalau ini seperti top 3 ini, posisinya sudah dimasukin ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita klik start bro. Simple kan caranya, cukup seperti itu saja. Ya, ini adalah proses pengeflashan. Kita tunggu, ini enggak lama, ini paling enggak 2 menit lah selesai. Oke bro, buat Anda yang ingin membuka usaha servis HP, silahkan Anda buka bro, prospeknya lumayan loh. Mumpung sekarang lagi marak-maraknya Android, banyak bro orderan, banyak pelanggan bro, prospeknya lumayan. Silahkan Anda buka servis HP bro, belum ada ilmunya. Ilmunya itu bisa dicari sambil kita jalan bro, lewat YouTube bisa, lewat Google bisa. Nah gua aja kalau gua selesai perbaiki HP, gua upload ke YouTube. Nah buat Anda yang masih pemula kan bisa melihat. Jadi intinya kalau ada kemauan, di situ ada jalan bro. Nah, jadi di sini kita tunggu saja ya. Proses bro, proses. Sekitar 1 menit lagi bro. Oleh HP-HP Cina itu biasanya pakai sayangnya bro, sayangnya, misalkan sayangnya sistem bla 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 telah terhenti. Tapi kalau di Samsung nggak ada pakai sayangnya, langsung dia nggak romantis, langsung misalkan Google Play Store Google Play Store telah terhenti. Kalau di Android dia romantis bro, sayangnya. Bro, nah sudah selesai itu reset secara otomatis Samsung Tab Plus. Kita tunggu apakah cara ini mujarab. Ya mudah-mudahan
bisa ya. Di sini sudah selesai. Nah, di sini ada gambar Android yang lagi perbaikan sistem. Itu punya lagi reparasi bro. Biasanya ini aku memakan waktu yang ya mungkin sekitar 5 menitan lah untuk bisa startup seperti itu ya. Nah, di sini ini booting yang agak sedikit lama ya. Nah, di sini sudah selesai, kita keluarkan aja di aplikasinya bro. Keluarkan saja karena sudah selesai. Buat kamu yang menyaksikan video ini yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu bro. Dukung kami dalam membuat konten-konten yang bermanfaat bagi orang banyak bro ya. Kalau perlu anda like, kalau perlu anda share bro, supaya banyak yang menerima manfaatnya ya. Tuh, main bro, subscribe Android. Nah, tadi itu kita nggak bisa ngapa-ngapain bro, dipencet beberapa detik sudah dia muncul-muncul lagi, sudah maksudnya mainkan beberapa detik nggak sampai 1 menit muncul dia. Nah, mudah-mudahan setelah flashing ini sistemnya kembali bagus dan bisa digunakan sebagaimana mestinya bro. Ya, sudah mau hidup bro, kita mainkan. Apakah cara ini bisa berhasil? Oke bro, sepertinya cara ini berhasil. Kalau tadi, kalau kita hidupin, dia langsung muncul Android Play Store telah terhenti, kemudian macam-macamnya. Jadi itu beberapa detik saja, nggak sampai 1 menit, dia langsung muncul otomatis seperti itu. Coba kita tunggu 1 menit. Kalau dia muncul, nanti ini gagal. Tapi gua berharap ini berhasil. Nah, tadi kita main-main begini saja, nggak dia muncul Android terhenti seperti itu. Oke, kita tunggu. Jadi walaupun kita nggak ngapa-ngapain, dia langsung muncul. Ya oke lah, sepertinya tutorial kali ini berhasil. Baiklah, semoga video ini bermanfaat bro. Buat Jan Uyitung, selamat mengucapkan selamat beristirahat, selamat beraktivitas, sukses selalu buat anda bro, dimudahkan rezeki anda, disehatkan keluarga anda, dan selalu sukses ya. Baiklah, buat Jan Uyitung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.